Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, saat api fitnah mulai melanda muslimin, atas perintah ayahnya Ali bin Abi Thalib, Husain radhiyallahu anhu beserta sang kakak dan sahabat lainnya berada di garis depan membela Khalifah Utsman bin Affan. Namun ketika situasi semakin memanas, gelombang pemberontak tak lagi bisa dibendung. Husain bin Ali terkulai, tak mampu menahan kesedihan lantaran para pemberontak berhasil menerobos masuk ke kediaman Khalifah dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib bahkan tak sanggup menahan amarahnya terhadap Hasan dan Husain lantaran dianggap gagal melindungi Khalifah Utsman yang wafat di tangan para pemberontak. Aina difa'ukum an khalifatil muslimin? Tabban! Kaifa qutila Utsman wa antum 'ala al-bab? Kaif? Allahumma inni abra'u ilayka min dami Utsman. Allahumma inni abra'u ilayka min dami Utsman. Allahumma al'an qatalat Utsman. Allahumma al'an qatalat Utsman. Peristiwa ini benar-benar memberi pelajaran penting dalam kehidupan seorang Husain radhiyallahu anhu. Bersama Hasan sang kakak, Husain bin Ali terus mendampingi sang ayah, Ali bin Abi Thalib yang dibaiat kaum muslimin sebagai khalifah muslimin. Bahkan sang ayah memindahkan pusat kekhalifahan Islam dari Madinah ke Kufah, Irak, karena kondisi Madinah saat itu yang sedang tidak kondusif. Hingga akhirnya sang ayah terbunuh di Kufah saat menjadi imam sholat. Setelah wafatnya sang ayah, kaum muslimin kemudian menunjuk Hasan bin Ali sebagai khalifah kelima. Husain radhiyallahu anhu dengan setia mendampingi sang kakak dan belajar banyak dari kepemimpinan, ketulusan dan kelembutan sang kakak. Kekacauan yang terus terjadi di antara umat muslim membuat Hasan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kekhalifahan pada Muawiyah bin Abi Sufyan demi menghindari perpecahan umat. Disinilah perbedaan karakter antara Hasan dan Husain mulai terlihat. Husain yang memiliki karakter yang lebih keras menolak keputusan Hasan yang ingin berdamai dengan cara menyerahkan kekhalifahan pada Muawiyah. Bagi Husain radhiyallahu anhu, Hasan sang kakak adalah pemimpin umat muslim yang sah yang telah dipilih berdasarkan musyawarah umat. Sang cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berpegang prinsip, kebenaran harus ditegakkan meski harus berujung pedang. Namun keputusan Khalifah Hasan sudah bulat dan Husain radhiyallahu anhu akhirnya pun taat pada keputusan sang kakak yang merupakan Amirul Mukminin. Maka di masa kepemimpinannya di bulan ke-6, Khalifah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Benar keputusan Hasan dan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali adalah orang yang disebut nabi sebagai pemersatu umat yang bertikai. Banyak kita dapati bahwa beberapa hadis nabi itu berisi tentang ramalan-ramalan kejadian di waktu yang akan datang. Kita perlu tahu bahwa ini merupakan salah satu bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi bisa mengetahui itu bukan dari khayalan beliau, tetapi itu wahyu dari Allah. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh nabi itu bukan khayalan beliau, bukan hawa nafsu beliau, tetapi wahyu dari Allah. Sehingga 100% apa yang diucapkan nabi pasti terjadi. Nah, ini berbeda dengan kebanyakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang dengan ramalan tertentu, ramalan bintang, ramalan kartu, ramalan apapun bentuknya. Kita perlu tahu ini yang termasuk dalam kategori araf, kahin, dukun, peramal. Dan Nabi sudah menegaskan, man ataka hinan aw arrafan, orang yang datang ke dukun, peramal, wasaddaqa bima yaqul, dan dia percaya dengan apa yang diramalkan oleh dukun dan peramal tadi, maka faqad kafar bima anzala bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kufur terhadap apa yang sudah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata bayarannya berat ini ketika seseorang itu percaya dengan ramalan dukun. Dia harus mempertaruhkan keimanannya. Nauzubillah min dzalik. Maka di tahun-tahun berikutnya di masa kepemimpinan Muawiyah, umat muslim hidup dalam damai. Hubungan antara Muawiyah dan Hasan beserta Husain radhiyallahu anhu ajmain terbina dengan baik.
ahlam bi raihanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kondisi kesehatan Hasan semakin menurun hingga pada tahun ke-49 Hijriah Hasan bin Ali wafat. Namun wafatnya sang kakak membuat Husain bin Ali lebih mandiri. Husain akhirnya memutuskan untuk kembali menetap di Madinah agar dapat dekat kembali dengan para sahabat serta dekat dengan makam kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga tahun ke-60 Hijriah, sebuah peristiwa mengejutkan umat muslim di Madinah terjadi. Di akhir hayatnya, Khalifah Muawiyah di Damaskus menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Alasan Muawiyah berijtihad menunjuk Yazid karena dia menilai situasi kaum muslimin yang berpotensi terjadi perpecahan lagi jika dia wafat. Sementara masyarakat Syam memiliki loyalitas besar terhadap keluarga Muawiyah. Untuk itulah Muawiyah menunjuk putranya demi menghindari perpecahan yang akan terjadi. Ijtihad Muawiyah ini bertentangan dengan janjinya pada Khalifah Hasan bin Ali saat menyerahkan kepemimpinan padanya bahwa Muawiyah akan menyerahkan penggantinya kepada kaum muslimin. Ijtihad dalam makna syar'i itu adalah badrul wusa. Ketika seseorang itu mengeluarkan segenap kemampuannya untuk apa? Listimbat, untuk mengambil kesimpulan dari ahkamu syar'iyah, dari hukum-hukum syar'i. Jadi ketika seseorang itu dengan kapasitas keilmuan, tidak sebarang orang boleh berijtihad ya. Dia dengan kapasitas keilmuannya, dia mengeluarkan segala bentuk kemampuannya untuk menentukan hukum ini bagaimana. Boleh tidak, haram, halal, bagaimana ini, bagaimana itu. Maka ini yang disebut dengan ijtihad. Di porsi apa diperbolehkan ijtihad? Diperbolehkan ijtihad di bentuk-bentuk hukum-hukum yang belum qat'i atau bukan hukum-hukum dasar. Contoh misalkan, tidak boleh kita berijtihad misalkan ada berapa ya Allah, gak boleh. Karena apa? Ini qat'i, sudah kita tahu semua bahwa Allah itu satu. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi ruang ijtihad untuk membicarakan itu. Tetapi mungkin untuk hukum-hukum tertentu, bagaimana hukum membeli rumah di atas angin, hukum ini, hukum itu, yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memberikan referensi secara jelas, maka bagi mereka yang punya kemampuan berijtihad diperbolehkan. Siapa saja yang boleh berijtihad? Kalau ijtihad itu berdampak pada hukum yang akan dipakai oleh banyak orang, dipakai oleh umat, maka tidak sembarangan mujtahid, tidak sembarangan orang yang boleh berijtihad. Dia harus paham tentang Al-Quran dan ilmu pendukungnya. Dia harus paham hadis dan ilmu pendukungnya. Dia harus paham bahasa Arab dan ilmu pendukungnya, kaidah usul dan ilmu pendukungnya. Lalu pertanyaannya, boleh tidak orang awam berijtihad? Boleh. Sebatas kalau hukum itu untuk dirinya. Contoh misalkan, saya ingin sholat, tapi tidak tahu kemana ya arah kiblat. Maka saya harus berijtihad untuk menentukan arah kiblat sehingga saya sholat. Ini termasuk ijtihad, menentukan hukum. Karena itu hanya untuk diri saya sendiri dan tidak berdampak pada hukum yang lain, maka itu diperbolehkan. Maka para sahabat dan putra-putra sahabat Rasul di Madinah banyak yang menolak tindakan Muawiyah. Satu di antaranya, Husain radhiyallahu anhu. Tindakan Muawiyah ini tentu dipandang mungkar oleh sang putra Ali bin Abi Thalib ini. Sikap cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semakin didorong oleh muslimin Kufah yang kemudian mengirim surat dukungan dan mengundang Husain radhiyallahu anhu ke tempat mereka. Husain bin Ali yang mengerti karakter masyarakat Kufah, Irak, tidak buru-buru menanggapi surat-surat yang tidak henti-hentinya berdatangan. Ia mengutus saudaranya, Muslim bin Aqil, ke Kufah untuk mengecek ketulusan warga Kufah. Sementara itu, Yazid bin Muawiyah yang mengetahui dukungan masyarakat Kufah kepada Husain bin Ali segera menggabungkan Kufah dan Basrah di bawah kepemimpinan Ubaidullah bin Ziyad. Muslim bin Aqil yang sempat masuk ke Kufah pun ditawan oleh Ubaidullah bin Ziyad. Tak kunjung mendapatkan kabar dari Muslim bin Aqil, Husain bin Ali akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Kufah bersama saudara-saudaranya. Para sahabat dan keluarga lain di Madinah segera mencegah niat sang cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mengingat pengalaman ayahnya yang telah dikecewakan warga Kufah. Akhirnya berangkatlah Husain bin Ali bersama Ahlul Bait sebanyak 80 orang. Keberangkatan yang sangat dikhawatirkan para keluarga besar dan sahabat lain. Abdullah bin Umar bahkan sempat mengejar Husain bin Ali agar mengurungkan niatnya. Limal khawfu ya ibn Umar? Li'annana nuhibbuk.
أنت بقية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلا نريد أن نفجع بك. Namun usaha Abdullah bin Umar untuk mencegah keberangkatan Husain menjadi sia-sia. Tekad Husain sudah bulat. Baginya, ia harus menyelidiki kebenaran daripada harus berdiam diri. Mengetahui perjalanan Husain bin Ali ke Kufah, penguasa Kufah Ubaidillah bin Ziyad mengirimkan 5.000 pasukan. Tiba di Karbala dan melihat besarnya pasukan Yazid bin Muawiyah, Husain bin Ali menyadari kemunafikan masyarakat Kufah. Apalagi di antara pasukan yang mencegat rombongannya, justru terdapat warga Kufah yang sebelumnya siap mendukung dirinya. Terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun di pihak Yazid bin Muawiyah, ada orang yang menginginkan fitnah kembali muncul. Ia memprovokasi pihak penguasa Kufah agar perang tetap terjadi. Situasi rumit yang terjadi di masa pemerintahan Yazid ini mendapat sorotan dari putranya, Muawiyah bin Yazid. Ia sangat menyayangkan keputusan ayahnya jika sampai perpecahan terjadi di tubuh umat Islam. Benar saja, situasi yang rumit itu pun memacu terjadinya perang besar tak seimbang di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram. Rombongan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari lelaki dewasa menjadi korban kezaliman masyarakat Kufah. Bahkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin pemuda di surga, Husain bin Ali, gugur di peristiwa ini. Peristiwa ini membuat para wanita kehilangan suaminya dan anak-anak kehilangan ayahnya. Inilah di antara sebab sebagian masyarakat Muslim di tanah air menjadikan peristiwa Karbala yang terjadi pada 10 Muharram atau Asyura sebagai Hari Raya Yatim. Wafatnya Husain bin Ali pada peristiwa di Karbala menyisakan penyesalan mendalam bagi Yazid bin Muawiyah. Demi menebus kesalahannya, Yazid bin Muawiyah memperlakukan dengan sangat baik sisa-sisa keluarga Husain bin Ali yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Ada satu yang perlu kita pahami, bahwa menyantuni, mengasihi anak yatim itu tidak harus pada waktu-waktu tertentu. Bahkan kalau bisa sepanjang masa. Karena apa? Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih mengatakan, Ana waka filul yatim kahatain. Bahwa aku dan orang yang menyantuni yatim itu seperti dua jari ini. Ini menunjukkan kedekatannya. Di mana? Fil jannah, di surga, subhanallah. Yang disebut anak yatim adalah ketika seseorang itu ditinggal wafat oleh ayahnya dan usianya belum baligh. Jadi kalau seandainya hitungan baligh itu mungkin di usia 12 atau 13 tahun, maka dari baru lahir sampai usia tersebut, ketika dia ditinggal wafat oleh ayahnya, dia disebut sebagai yatim. Orang yang seperti ini yang dianjurkan sangat oleh Rasulullah SAW untuk disantuni. Jadi yatim itu ada batasannya, bukan berarti orang ketika sudah usia 30 tahun ditinggal wafat orang tuanya lalu dia mengatakan, saya yatim, saya berhak untuk dapat santunan. Tidak. Ada pertanyaan juga, bagaimana adabnya ketika kita ingin memberikan santunan kepada anak yatim? Kita datang ke mereka atau mereka yang datang kepada kita? Kalau kita lihat dalam literatur di agama kita, tidak ada aturan yang baku. Harus mereka datang atau kita datang. Semuanya kondisional. Kita lihat mana yang lebih efisien dan baik. Kalau seandainya, contoh misalkan, kita datangkan mereka, kumpulkan mereka, lalu kumpulnya mereka itu mengundang perhatian banyak orang yang mengakibatkan ternodainya keikhlasan kita, sehingga kita menjadi orang yang riya, maka waspadai, jangan. Lebih baik kita datang ke mereka satu persatu. Kita cukupkan kebutuhan mereka. Tragedi Karbala yang menyebabkan syahidnya Husain dan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kesedihan mendalam putra Yazid, calon penggantinya. Tapi Muawiyah saat itu tak punya kuasa apa-apa. Ia hanya bisa menasihati ayahnya agar tetap berpegang pada tali persatuan umat dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 64 Hijriah, Yazid bin Muawiyah wafat. Kepemimpinan pun jatuh ke pundak putranya, Muawiyah bin Yazid. Dengan berat hati, Muawiyah bin Yazid yang dikenal soleh menerima jabatannya. Tapi setelah ia menyampaikan pidato pertamanya di depan masyarakat, Muawiyah bin Yazid jatuh sakit dan wafat sebulan kemudian. Sebuah riwayat menyebutkan, Muawiyah sempat menyesali langkah keluarga besarnya yang telah menjadikan kekhalifahan Islam berdasarkan keturunan. Muawiyah lalu memohon maaf pada umat atas ijtihad yang ditempuh oleh keluarga besarnya yang dinilai kurang tepat.
pernyataan yang dianggap mencerminkan sikap dari seorang pemimpin dan anak soleh yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Rasul, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bukan berarti orang tua ketika sudah meninggal itu sudah habis, nggak bisa berbakti apa-apa. Tidak, justru banyak sekali ladang yang Allah berikan kepada anak tersebut. Yang pertama adalah kita ambil dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya, bahwa ada seorang orang tua di dalam kubur itu tiba-tiba mendapatkan sebuah kebaikan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dikurangi siksanya. Maka orang tua ini tadi kaget, ya Rab ayushayin hadza, ya Allah apa ini, kenapa engkau beri hadiah aku kebaikan yang luar biasa? Allah jawab dengan jawaban yang singkat, waladuka istaghfaralaka, ketahuilah bahwa detik ini anakmu sedang memohonkan ampun untukmu. Maka lisan anakmu yang memohonkan ampun untukmu itu berbuah kebaikan untuk dirimu. Subhanallah. Kalau kita bisa mendengar teriakan orang tua kita di dalam kubur, maka mereka hanya satu yang mereka minta, anakku sempatkan waktu untuk beristighfar memohonkan ampun untukku. Karena apa? 1-2 detik kalimat kita mohon ampun kepada Allah itu beribu-ribu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang tua kita. Yang kedua masuk dalam kategori hadis umum, ya, bahwa Nabi mengatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu, bahwa anak Adam itu ketika sudah meninggal dunia terputus semua amalnya, illa min thalas, kecuali tiga hal. Salah satunya adalah waladun saleh yad'ulah. Di sini ada kalimat dua kaitan. Satu, waladun saleh, anak saleh. Yang ketiga adalah hadis yang ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, wahai Nabi, inna ummi tuwfiyat, bahwa ibuku sudah wafat. Kalau aku bersedekah atas namanya, apakah itu bermanfaat untuk orang tuaku? Maka Nabi menjawab, na'am, iya itu bermanfaat. Jadi di saat kita punya kelebihan harta, tidak ada salahnya kita bersedekah atas nama orang tua kita. Karena apa? Itu yang akan mendatangkan kebaikan. Jauh lebih baik dibanding di saat dia hidup, kita berikan harta itu kepada mereka. Berikutnya juga menyambung tali silaturahmi. Abarul bir, Nabi mengatakan, kebaikan yang paling baik adalah ketika seorang anak mampu menjalin silaturahmi kepada para sahabat orang tuanya. Jadi kalau seandainya ada seorang anak mendatangi silaturahmi ke tempat teman ayahnya atau ibunya, maka selama waktu dia bersilaturahmi itu, kebaikan akan mengucur kepada dirinya dan mengucur kepada orang tuanya yang ada di dalam kubur. 10 Muharram tak hanya tercatat sebagai peristiwa Karbala. Berbagai riwayat menyebutkan 10 Muharram merupakan hari yang istimewa sebab banyak peristiwa besar terjadi di tanggal itu pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam sejumlah hadis, 10 Muharram merupakan hari terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah kenabian dan kejadian alam semesta. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu Rasulullah bertanya pada mereka, "Puasa apa ini?" Mereka menjawab, "Sebuah hari yang baik. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka." Maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur. Maka Rasulullah bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian Yahudi." Maka kami akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat ditanya oleh umat Islam di Madinah, "Ya Rasulullah, Asyura itu diagungkan oleh Yahudi. Kenapa umat Islam mengerjakan sesuatu persis seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi?" Rasulullah lalu bersabda, "Di tahun depan, insya Allah, kita akan berpuasa pada tanggal 9. Setelah itu, tidak hanya disunahkan puasa pada tanggal 10, tapi juga pada tanggal 9 Muharram, dengan tujuan agar tidak persis seperti yang dilakukan oleh umat pada masa Nabi sebelumnya. Sayang, sebelum datang tahun berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sunnah puasa Asyura memiliki keutamaan seperti yang tertuang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa Asyura bisa menghapus dosa-dosa kecil di tahun kemarin.